Aksi pencurian sepeda motor di Kayu Agung Ogan Komering Ilir terekam CCTV. Pelaku berjumlah satu orang mengambil motor yang ada di dalam garasi rumah. Sepeda motor milik Irian Sen, warga Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayogung, Ogan Komering Ilir, raib di gondol maling. Aksi pencurian terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat saat pemilik motor hendak mengeluarkan motornya dari garasi. Helen, adik dari pemilik motor, menjelaskan kejadian tersebut sudah dilaporkan kakaknya ke pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ilir. Berdasarkan CCTV yang dilihat, pelaku terekam kamera CCTV berjumlah satu orang. Setelah memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, pelaku langsung masuk ke garasi kendaraan yang saat itu tidak terkunci. Di depan. Yo, malam di depan, jam 10-an. Yo. Terus Kak Ia nak makanya, tak hidup. Apa, jadi dimasukkannya di garasi. Jam 5.30 itu ada uang di depan ini. Dia dewean memotong. Pagi tuh? Jadi mau... Subuh ya? Soalnya kita taruhnya di bawah pisang. Dia masuk sini. Jinggonya nggak masuk garasi, jinggonya nggak terkunci. Ini tidak dikunci? Tidak terkunci, terbuka. Jinggonya tidak uang berapa di CCTV? Siko. Siko. Iya. Tidak. Pakai jaket. Bajunya kuning. Dari aksi pencurian tersebut, pelaku berhasil menggondol satu unit motor Honda Vario yang diketahui baru dibeli korban dan untuk dijual kembali. Kepolisian masih melakukan pemeriksaan berkas perkara dari laporan korban untuk selanjutnya akan menelusuri lebih lanjut dari kejadian tersebut. Novan Wijaya, Pol TV.